Sudarlun, sebanyak 8 orang nelayan asal Desa Lambadu, Kecamatan Pekanbada ditangkap setelah diduga melakukan pengeboman ikan di perairan Pulau Buru, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar, Jumat 19 Juni 2020 siang. Penangkapan para nelayan ini dilakukan oleh tim gabungan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bersama polisi airut Polda Aceh yang sedang melakukan patroli rutin. Petugas mengamankan 2 unit bot tep-tep dan sejumlah ikan sebagai barang bukti. Amin. Mata lagi. Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran di Pangkalan PSDK Pilampulo, Herno Adianto, mengatakan saat proses pemeriksaan, satu unit bot sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil dihentikan oleh petugas. Saat ini, 8 nelayan tersebut masih ditahan di sel PSDK Pilampulo untuk menjalani penyidikan pengembangan kasus destructive fishing dalam hal dugaan pengeboman ikan. Kemarin pada tanggal 18 Juni 2020, kami bersama dengan anggota Polair Polda Aceh melakukan patroli bersama, patroli gabungan dalam rangka kegiatan rutin kami. Kemudian kami mendeteksi 2 buah kapal atau boat tep-tep yang sedang melaksanakan kegiatan destructive fishing. Dalam hal ini melakukan kegiatan pengeboman ikan. Kemudian kami lakukan pemeriksaan terhadap satu buah kapal dan di situ ada barang buktinya berupa ikan. Setelah itu kami tempatkan 2 orang personil kami di boot tersebut dan awak kapal yang ada di boot tersebut kami pindahkan ke speed pengawasan kami. Speed pengawasan kami KP Napoleon 045 namanya. Kemudian speed kami mengejar kapal satu lagi yang mencoba melarikan diri. Kemudian berhasil kami hentikan, kami lakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, kedua kapal tersebut kemudian kami bawa ke pangkalan PSDK Pilampulo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapannya di kawasan mana tuh Bang? Di perairan? Di perairan Pulau Buru. Pulau Buru, sekitar Perung Raya. Ada diamankan berapa orang? Yang kita amankan ada sebanyak 8 orang, masing-masing dari 2 boot tanker tersebut. Dari Aceh Besar, Muhammad Ansar, Serambi On TV.